Welcome back, so about coming come back with me, Ahmad from secret Studio. Uh, finally, um, we can make a video again, video tutorial again after all this time. Um, sorry because we have a lot of work. Um, yeah. Um, from this uh, for today, I want to make the tutorial about uh, to make yeah castle castle a um, poly isometric. So. Uh, before we started, don't forget to like share and subscribe this video at the channel don't forget to follow our instagram on Obscure studio and support our studio on patreon and like oh sorry uh, i have announced uh, uh, announce, an announcement for you all um, if our channel studio um, subscribe reach 1k we will give away from you all from the our lovely subscriber right go um yeah um I will announce announcement uh from, for the term and condition at the end of this video so um stay tuned on this video tutorial and let's go check this out the tutorial so let's go okay um first uh this castle may be a castle from the uh, europe right um Tapi nggak tahu sih itu karena uh, different uh, different, nation, different castle ya kayak misalkan contohnya kayak contohnya um, kastil Jerman sama kastilnya Nordik itu beda sih gitu kayaknya kalau ini sih itu sekitaran masih Eropa middle of Europe gitu middle Europe uh, Eropa tengah gitulah ya oke. Okay. Um, ini yang pertama kita akan buat um, kayak semacam mungkin apa ya jendela gitu jendela atau mungkin um, apa ya itu ya namanya ya um, instalasi-instalasi ada pokoknya itulah lah. nah uh, pakai proportional editing ya biar agak lonjong dikit ke atas gitu nah terus kita kecilkan kita tarik ini E Terus yang ini agak ke agak, agak di atas sedikit. Ini E ke depan. Nah, segini aja lah. sedikit. Oke. Okay. Terus ini Shift D. Taruh di bawah. Seperti ini. Terus um, kita agak lebarkan lagi. Nah, segini. Sip. Taruh di sini. Kita pakai Array. Oke, okay, kita agak... Um, jauhkan dikit lebih okay, segini lah ya terus kita 20 kurang kurang malah kurang kita paskan ya di tengah ya biar bagus nah kalau sudah oke okay, kurang kecil ya oke okay, tambah satu lagi berarti oke okay, dah kita taruh ke depan sip segini cukup oke okay, terus yang ini shift D ke bawah Terus ini kita ganti ke mirror. Shift D. Shift D. Good. Terus selanjutnya um, kita majukan ke depan. Ke uh, yang ini biarin. Nah, yang ini kita bolehan. Eh tapi kok kurang, kurang kecil ya ini? Kecil karena gitu. Nah, segini. Kurang kecil soalnya. Okay, toh, kalau terlalu besar soalnya jelek kayak kalau terlalu besar itu miniatur kayak miniatur soalnya oke okay, kita kecilkan sip dah dah kita tam yang ini temboknya kita kasih polean mana polean 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 nah ini terus ini kita klik yang bagian objek ini kita h dan hilang good yang ini kita apply kita, ini kita kecilkan dikit aja ke atas nah Jauh dikit. Oke. Okay. Ini kita E untuk atapnya. Ini E ke sini. Oke, okay. E, oke. Okay. Nah, terus oh enggak, yang ini M center at center, M at center. Oke, okay. good. Terus ini kita tengahkan. Nah. oke, okay. good. Oke, okay, terus berarti ini tinggal yang ini kayak terlalu tinggi ya. Bentar, jangan terlalu tinggi lah. Oke, okay, dah. Nah, terus yang bagian ini, ini kita apply ke play mirrornya. Nah, ini kita kontrol C. Seleksi dulu yang bagian jendelanya, terus temboknya sampai uh, dengan shift ya terus control c biar jadi satu nah terus pakai cube lagi shift a ya nah terus ini kita perpanjang dikit e terus tarik ke atas m center at center nah ini untuk kayak seperti apa ya menara bukan menara sih sebenarnya kayak um, ya pokoknya yang di atas itulah nah ini shift d kita taruh di depan ini untuk jendelanya juga ya, loteng gitulah ya Nah, terus ini kita tambahkan polian, kita polian uh, ini kita klik yang ini, uh, ini apply aja polanya. Terus ini kita dilihat, sip. Terus ini kita ataskan dulu, ini kita kecilkan, taruh ke bawah. Uh, ini nanti pokoknya kita langsung warnai ya, karena banyak yang repetisi, jadinya takutnya kalau nggak kita warnai langsung bakalan um, kelamaan malahan gitu. Nah yang ini kita tambah, ini namanya kita atap gitu, kita kasih nama atap, terus saya pengennya itu agak ke kayak ungu coklat gitu loh, ungu tua, ungu ke muda, apa ya pink, ungu muda gini lah, pokoknya gini lah, tuan dikit, kurang dikit, sip, ya yeah, ikut, nah ini juga pakai yang tembok, terus yang bagian ini kita seleksi, ini kita seleksi yang atapnya, assign. Nah, terus ini juga sama, kita seleksi semuanya. Nah, terus ini enggak ikut. Nah, terus assign di atomnya. Good. Nah, kayak gini nih ceritanya. Um, right ray, sorry. Oh, bu nah, terus ini kita taruh sini. Kecilkan lagi ke bawah. Oke, okay, good. Nah, sip. Nah, terus um, ini kita apply aja, udah apply semuanya, terus shift d, eh shift d, apa um, kita control c atau kita sama, oke okay, kita save dulu, sorry kita save dulu, biar nggak hilang. Oke, nah yang ini sama ini control c, ya, pokoknya intinya semuanya harus di apply dulu semuanya, ya, ini tadi lihat aja. Nah, terus kita shift d, R90, eh, kita geser, mirror. Nah, sip Oke, okay, nah Terus yang bagian depan ini Ini yang kita delete ya tata, Ini yang ini shift D, bawah Nah, yang ini Itu untuk kayak semacam gerbang Gate-nya gitu Oke, okay, good And then um, Just plan, uh, Pick the Cube, ya, udah Terus kita delete, nah jadilah seperti ini Nah, kalau sudah jadi seperti ini, ini kita ganti jadi um, Ini kita tengah ada keep offset dulu Yang ini kita kasih mirror Keep offset dulu, keep offset Nah, terus ini kita mirror dulu Mirror set, uh, Ini berarti Y eh uh, Ini berarti Keep offset set, Nah Nah, gak apa masalah untuk yang pinggir-pinggirnya itu, uh, ada miss ya, kayak ya nggak nyambung. Kita kasihkan kayak semacam tower atau menara. Di sampingnya ini kita cukup hanya 24 aja. Eh, keliru, 16 saja, 16, Good. 16. Terus kita pakai mirror. Mirror, nah ini. Terus sumbu XJ ya, berarti. Nah, ini kita kecilkan dulu. Okay, ini kita tinggikan set. Eh, eh 0 kita agak pinggirkan gini. S sedikit. S lagi. Nah, 0 ya Ini ya. paskan kita atas Seperti ini, seperti ini. Set, good. Nah, terus 0 in... ya ini aja lah. 0 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 E 0 habis segini terus kita uh, select of, uh, terus pilih yang eh uh, jangan ini jangan ini kita pakai yang circle aja ini cukup 12 e ke atas kita eh, oh, ya pakai ngon dulu m terus center e ini pakai yang vertex ke atas kurang lebih segini nah terus setelah itu kita akan uh, membuat jendelanya Shift D di sini, uh, keep offset, kita majukan ke depan, set S ke bawah, terus pilih nggak um, usah. Sini, okay. kita pakai yang spin duplicate, kita pakai 16, klik. Oke, okay. kita rotate, uh, rotate-nya ini pakai yang... Um, median median point sini ya oke. Okay. oke okay, udah terus kita shift D ke bawah berarti aduh aduh ini kita shift D ke bawah Sip. kita berarti kita mundurkan ini oke okay. daya terus gak menit oke okay, good Nah, terus kita uh, speed sedikit lagi. Ini juga 16. Plus 3 klik plus. Aduh. Ini shift ke bawah. Tah, sip. Uh, maka ke atas sedikit. Atas. Ini median point. Eh, uh, median point. Uh, individual origin. Oke, okay, terus yang ini kita delete ya karena ini harusnya kan nggak ada lubang di dalam atap kan yang apa? Protesis. Oke, okay, good. Terus kita bolehan, bolehan kita kasih ke sini yang ini. Oke, okay, sip. Eh, keliruhannya hanya. Ini ha, sip. Eh, kok yang atas nggak ada? Tertar, ini yang kita urus yang ini dulu. Berarti maju nih kita. Ya. Maju, sip. Ini kita ha, Coba. Um, kok nggak ada ya yang atas ya? Entar, tar, oh berarti kurang maju nih, kayak kurang maju nih. <coughs> uh, sorry ya, uh. sorry. <coughs> uh. Oke okay, kita kecilkan, lagi nah, play. Nah, goks. Nah, terus kita pilih, kita langsung pakai tembok. Yang material tembok, yang ini kita teksturin pakai yang atap. Nah, terus ini seleksi, seleksi semuanya, kita klik. Eh, uh, nggak usah lah, kita pakai yang atap aja, sip. Nah, nah, terus biar lebih keren lagi, kita akan membuat yang uh, Towernya itu lebih gede more bigger silinder ini cukup 24 berarti kita tambah ya 24 terus ini kita tarik ke atas eh bentar 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 oh iya bener ya, ya bener, bener bener udah bener berarti kita taruh di sini aja nah terus ini tinggal kita kataskan dikit yang ini nggak usah di delete karena kan udah ketutupan yang tower yang gede eh um, agak agak ini terus gini turun dikit. oh nggak usah kita pakai yang um, cursor to selected terus pilih cycle ini 12 belas sip oke Udah. E ke atas M at center Nah Ini e kayak kurang bawah deh Ini juga kurang bawah Oke Ini agak ke atas dikit Nah, terus um, Ya, kurang lebih lah ya E E ke bawah E lagi ke dalam Aduh, keliru E ke dalam Terus E ke bawah Sip Oke, okay, and then Terus lagi shift D Untuk yang ini kita taruh Keep offset seperti yang tadi, kita bolehan ya kita atur lagi pakai uh, spin duplicate kayak tadi, kita paskan dulu Oke, okay, terus kita spin duplicate, ini jadi 24 uh, Plus, langsung A Kita pakai, kita kecilkan dulu kurang kecil, terus kita median point Kita taruh di tengahnya segmen Tinggal kita uh, kata scan, kita shift D Shift D lagi Shift delay 4 lah ya. 4 apa ya? Mungkin 4 4 tang 4 angka, 4 lantai kayaknya. Entahlah. Pokoknya gitu 4 aja lah. Nah, kalau sudah shift delay ke bawah. Terus yang ini juga shift delay ke atas. Set. Nih, 1 aja lah ya. Oke, okay, dah. Median point kita kecilkan. Oke, okay, Sip Nah terus uh, pilih salah satu saja nggak usah semuanya Delete vertices Nah terus pakai uh, yang spin duplicate Nah terus ini cukup hanya 12 saja setengahnya Nah good uh, Pakai yang median uh, Yang origin uh, Single origin Nah ini pakai tembok Terus ini pakai bolehan Pakai yang ini Nah good terus um, ini eh keliru nak keliru 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 kok ini yang diwarna oke okay, keliru um, yang ini tuh yang atapnya apply dulu kita apply ini delete nah baru yang ini kita warna Nah, ini atap good terus aduh keliru ini atap sip dah ini aja dulu selanjutnya kita akan membuat um, gate-nya atau gerbang oh ya ini ini yang dulu apa itu namanya um, Cendelanya. Uh, apa itu tadi itu namanya um, yang bagian atas tuh balkoni balkoni itu balkon balkon eh kok balkon bukan um, ya itulah pokoknya ya Cık, nggak tahu sudah lupa namanya eh AZ k AZ nol ya kecilin gitu loteng nah yeah. Kita buat lotengnya dulu. E ke, uh, keluar terus Ctrl R Ya, segini aja lah ya. Ctrl R sini, control R terus Ctrl R di sini AZ0 S X S, Z Oke, segini E ke dalam Terus Ctrl B, nah, oke, okay, good, nah, terus yang, eh, uh, coba, kalau kita mirror, mirror, mana, nah, ini kita tarik, oh iya, udah ada segmentasi di itu ya, jadi nggak bisa nggak usah, kalau gitu, nggak usah pakai mirror, mirroran, lah, dah, langsung kita kasih, uh, kita kasih material aja. Nah, yang bagian yang ini, ini uh, pakai yang atap, sign, terus juga yang bagian ini, tes uh, ini, oke, okay, turun shift D ke depan, set, terus R, nah, dah, taruh di sini, Oke, okay, terus, dah, kita ray, 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 ke yang atas ya, berarti yang ini. Hmm, ini kita empat, empat lah ya, empat aja. Oke, okay, dah, terus kita um, spin duplicate, pak, em, um, spin dup, ayo, tante, 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 tante ini cukup 6 eh 12 12 12 ya wis 12 wis oke okay, klik le 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 kok gini tar 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 eh um, kita play dulu berarti weh kok terlalu banyak ya janganlah em um, oh ini 5 eh oh, bentar bentar ini ini em um, enggak enggak kayak gini bentar aduh keliru yang ini taruh tar ya ini tuh harusnya itu kayak kita kasih orangnya dulu nah biar nggak terlalu flat flat gitu banget lah masa semuanya pak mau kayak gitu eh set ke dalam eh udah kok lonjong udah kok lonjong Entah, 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 entah. ini kok lonjong nah lagi eh eh ke dalam dulu baru masuk. nah ini bener nih nah oke bener sip nah ini tuh 5 bukan eh kan 4 harusnya nah gini jangan terlalu banyak agak nah, ke atas sedikit baru kita du uh, play dulu semuanya baru kita spin duplicate so speed duplicate nya ini terlalu banyak sepertinya jadinya malah Membuat jadi, aduh kok gila nih gini ya jadi, tartar. Ini tuh nama aja lah, setengahnya aja, kayak terlalu banyak. Nah, sip, gini kan enak liatnya. Nah, pas ini tengah, good. Nah, gini kan enak liatnya. Sip, dah, sekarang kita buat gate-nya, so, shift D, nah, ke sini. Oke, okay, nah, terus dengar kita dekat ke kita putar ya set nah, yang biar nanti kalau menghadap kamera kelihatan cendelanya itu tadi sip terus okay, nah ini cube kita panjangkan kalau di tengah sini oke okay, agak cemetkan lagi ini ke atas segini lah ya segini ya. terus e um, x berarti ya e x sip dah terus e lagi ini m at center ini juga m at center good Kak turun set ini juga turun set good good agak lebar dikit lagi x SX ya berarti sip dah kontrol eh sebentar kontrol r oh enggak enggak ini kita warnai dulu aja dulu ini seleksi plus ini kita tap sign good terus shift d r z 90 sip e, terus s x ya kurang habis ginilah ya kurang mepet nih kayaknya nah Gini nah terus ini as center, ah jelek gak usah berarti gak usah ini aja tapi kayaknya kurang lebar ini kurang lebar gak sih? S, Y nah sip, segini terus uh, selanjutnya ini kita shift D nah kita taruh sini shift S, skip offset aduh, rz 90 kita pakai wireframe biar kelihatan ini kita panjangkan taruh di atas ini kita mirroring mirror mana mirror oke terus ini kita pindah seret nah gox oke mundurin ke belakang nah, sip oke nah terus ini kita eh pas nggak ya ke bawah dikit kita bolehan yang ini H good benar, sip oke okay. terus um, keep offset nah, ini untuk yang gerbangnya ya kayak Um, ini tuh masuk ke kastilnya itu pakai pakai pintu ini gitu karena ini gate, uh, main gate nya atau gerbang utama gitu ini, uh, kita kontrol R kita buat segmentasi oke okay, nah terus um, selanjutnya E nah, sip ini kita boolean ya eh, apply kok boolean. terus boolean yang Oh, ini kurang panjang bawahnya. Tuh, biru nih. Nah, ini setapanya panjangnya dulu. Set. Nah. Play. Nah, goks. Terus ini tinggal kita seleksi. Gak usah disambungin lah ya. Langsung E aja ke belakang. Nah, dah, ini aja, gak apa-apa. Terus kita membuat pilar ini agak kita buat tunggu dulu aja. Kita buat pilar yang ini nggak usah lah ini jelek soalnya. Ini, nah. Ah dari samping ini juga bisa. Eh set. Nah ini pakai yang tembok. Nah ini. Oke terus kita buat pilar pakai cube. Terus kita mirror lagi taruh di samping. atas kan set bawah oke okay. um, e e lagi nah gini terus ini e ke atas m center terus kontrol r Oke, okay, taruh di sini, kontrol R lagi, Ctrl L lagi, Ctrl Enggak sama ya kayaknya. Kak, gede nih atas ya. Nanti aja lah. Um, ini yang pakai individual. Az. Oke. Good. Ke belakang. A. Ah. Shift D ke samping. Hmm, gini agak sama di, nah sip dah. tawarannya pakai tembok yang warna, yang tembok. Oke, okay, sip. Ke, yang ini e, taruh sini terus E besarkan E ke bawah besar. Sip huh, Terus S. Oh, masih banyak yang harus kita kerjakan ya. Nah, terus kita akan membuat e, lagi ya. Um, ini um, ini oke okay, taruh di sini ya pakai kursor uh, itu selected shift -dc di sini r terus ini pakai yang ray array-nya ah, oke okay, taruh di sini oke okay. um, oh nggak usah lah nggak usah nggak usah rela langsung aja satu aja lah biar enggak terlalu ini plus oke okay. terus l 6 aja ya berarti ya cukup 6 oke okay, pas kan ini ah, oke okay. ini pakai yang median point good uh, kita sip dah Terus S nah, Selanjutnya kita akan buat um, Apa itu Um, gereja ya kita akan buat gereja tuh ini kok masih ke ini oke okay. katakan ya untuk buat charge nya ini agak nah ini kayaknya yang bagian banyak menyita waktu itu yang di sini nih kayaknya dan nanti yang bakal menyita waktu banyak itu kayaknya Uh, charge ini sama uh, apa itu um, jalan jalan ya jalan uh, terus tanah itu bakalan lama sepertinya oke kayak sepertinya aja lah ya terus ini kita shift D uh, pakai ini dulu uh, nah kursor terus strike dulu nah Oke, okay, terus turun ke bawah. Nah, ke tengah dikit. Shift D ke samping. Sip, dah. Ini, terus selanjutnya itu kita kasih um, warna dulu ini tembok, terus ini yang ini warna atap assign. Terus tinggal kita ambil yang ini. Ya shift, bentar, uh, tab dulu, Tab, yang ini kita seleksi, shift D, P, selection. Nah, kan sendirian udah, terus um, pilih uh, keep offset, oke? Okay, kalau udah keep offset, terus ini tinggal, eh gimana sih keep offset? Nah, ini, Sip, dah, tinggal kita tarik ke atas, eh, kalau tarik uh, pindah ke atas mundurkan ke belakang. Nah, terus um, setelah itu ini tuh agak di atas sedikit gini, e, gini aja, gini. Nah, terus ini agak shift D ke bawah. Nah, ini yang ini ke bawain. Dah, pahin pol aja, sip, Dah. Oke, okay, selanjutnya itu kita akan membahas e, ini langsung. Nah, cursor tuh selected, ini nggak usah mirror. Lagi kita seleksi, keep offset lagi Atasan, S S lagi R Nah, udah Oke Ke bawah Kok. Um, Harusnya tuh Ini bagusnya tinggian ini Daripada yang tengah uh. Zip lah, tinggal ini kan dia. Dah. Nah, selanjutnya ini loh, tadi tuh enggak shift D ya? Aduh. Ah, kelupaan nih. Ya. Udahlah. Shift D, P selection. Aduh. Ah. Ini jadinya jadi udah menceng-menceng gini soalnya keyboard Tuh. Kita tuh kan itu kan R. Ini nge-paskannya biar uh, pas simetris itu agak sulit soalnya Kalau udah di Oke, okay, udah bahkan ya Tadi ya, tadi shift D maksudnya Ini tadi enggak ke shift D kan? Oke, okay, terus ini E ke bawah Eh, nggak usah lah ngapain Tinggal ini di shift D aja bisa kok Ini seleksi semuanya Shift D turun ke bawah nah ini ke eh, ini vertices saja vertices seleksi semuanya ini add z0 nah ya udah tinggal ini ditarik ke atas saja nah udah selesai nah terus selanjutnya eh kita kasih warna yang berbeda nah ini atapnya kita ganti sama kaca nah kacanya ini kita ke ya biru lah biru kayak biru, biru ke apa ya gitu hijau toska gitu lah atau biru toska gitu Ya, metaliknya kita tambah terus rotasnya kita kurangin. Nah, R90 uh, give offset ya. Terus tarik ke samping sini S bawah. Uh, terus yang ini, ini tuh nggak usah yang atapnya ini tuh senada dengan temboknya aja. Hah, terus shift D aja langsung lah lamaan daripada array kayaknya lah tuh kan jadi jelek soalnya tadi itu udah ke ya. oke okay. shift D aja langsung Y shift D Y shift D Y shift D Y dah ya lah selesai so, gini um, selanjutnya itu ntar kita shift D di sini clipping ya ini untuk yang pintu depannya oke ini F, F biar ketutup nah setelah itu kontrol R taruh ke atas ini maju eh bentar 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 jangan dulu jangan dulu jangan dulu Um, kita paskan dulu uh, ukurannya jangan langsung gitu kalau gitu nanti sulit soalnya L kecilkan taruh ke sini sip ini kita turunkan ke bawah tas nah ini baru kontrol R di sini set nah, terus ini ke atas sedikit nah terus barulah ini E yang ini juga E nah nah ini kita kasih warna yang bagian atap mundurkan ke belakang good nah terus selanjutnya um, aduh ini shift D ya sudah lagi Ntar jangan disubdit dulu, uh, kita duplikat ini dulu. Biar nggak usah dulu, uh, nggak usah boleh-boleh lagi gitu maksudnya. Tepaskan di tengah dulu, keep offset. Nah, ini agak tinggi, terus agak lebar juga. Oke. Depan. agak majukan ke depan yang ini ya Nah terus um, Seperti yang tadi biasa kita Tadi kita bolehan e, Klik yang ini e, Ini kita D Eh H sorry Eh apply dulu dong Apply Eh ini tadi sorry sorry Ah uh. Tadi itu belum Nah ini apply dulu dari atas Nah biar langsung ini Sip Nah terus setelah itu shift D lagi bawah Ini kita Eh tar Eh keliru ya Yang Nah delete maksudnya gitu Nah ini kita seleksi Terus F Ini juga F Ini F Nah kalau sudah Tinggal kita rapikan lagi, yang ini yang kita turunkan, uh, sip. Nah, ini nggak um, usah, shift -D aja, shift d, shift d, terus yang ini kita taruh di sini, berarti ini yang sumbu y. Nah, sip, nah, terus sekalian yang... Uh, keep offside dulu, ini kita taruh di R90. Uh, ya, kita kasih sedikit ornamen lagi di bawahnya jendela. Oke, okay. terus um, ini uh, oke, okay. shift d, shift d, cock skills. Nah, terus ini kita kasih warna. Um, lampu ya, hmm, oke, okay. eh bukan ini, ini nih, nah, oh ini, oke, okay. ini kita kasih ke uh, baru new, terus ini lampu, uh, prinsipnya kita ganti emission, kita kakak ke kuning kuningan. Nah, terus ini kita kasih 5 sign kok gini ya. Tentar. Baik. Dah. Nah. Oke, okay. plan axis. Seleksi semuanya, terakhir ini P object. Biar nanti enak set nah gini. Wah, kills. Ctrl S. Ya. Wah. Nah ini kita sekarang buat uh, bagian bawahnya atau apa ya itu lantainya lah itulah ya. Oke okay, sip ini sampai sini. Oke okay, maju ke depan. Tar, 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 tar. gimana ya? E uh, eh, tar ini ya, berarti geser gini dong um. Oh enggak enggak enggak, ini tuh harusnya gini nih Nah, ini tuh gini Gini Nah, terus yang ini Tinggal kita E ke depan Eh kok E, kita geser aja karena udah di E tadi E lagi, nah taruh di sini yang ini kita kembalikan. Nah. nah, terus ini kita e lagi ke sini. Nah, ini e lagi kita paskan. Uh, sip, oke. Okay. Terus kita taruh ke bawah. Taruh ini. Oh berarti ini ke atas set nah. oke okay. nah terus eh uh, berarti ini kurang satu nih yang kurang nih Itu kurang kayak um, apa ya itu kayak halaman depan dari charge nya itu ya nah terus kita kasih ya ini e oke okay. nah terus Uh, taruh ke atas Eh, taruh ke atas um, Ini tuh E ke atas uh, Ke atas gini Terus E ke samping E ke depan Terus kontrol R Satu aja Seleksi pakai yang ini E ke bawah Sip, dah Oke, okay. nah terus uh, kita array di array ya. Nah terus setelah di array seperti ini akan um, tar tar tar. Nah ini shift D dulu, shift D satu lagi. Set, paskan paskan di apa itu di pilarnya ya. Oke, kalau sudah kita coloring dulu yang bagian ini kita warna atap. Nah, dah. Terus Shift D R 90 terus di sini. Oke. Okay. Uh, Oke. Okay. Nah, terus ini kita shift D lagi. R 90 taruh di sini. Oke, mundurkan ke belakang. Sip. Nah, terus ini kan ada yang gini. Ini diseleksi, tinggal kita tarik aja ke sini, nggak masalah. Nah, terus itu kan jelek nih, yang bagian ini. Ini tinggal kita tarik aja, pakai vertices, taruh sini. Sip. Nah. Terus yang ini juga sama. Kita play aja yang ini sini kesini, oke, okay. juga sama, tarik ke pas kan, uh. oke, okay, loh, kok gak sama? Oh, gak sama ya? Oh, ini ntar taruh ini, ini ada yang Keliru nih. Nah, ini sama kayak tadi, tinggal digeser aja. Oke, okay, dah. pasangan dulu sip eh, eh semuanya so, ini rotet besarkan lagi ya seginilah ya turun ke bawah sip udah segini aja cukup eee, sip dah naik ke atas sip tinggal kita perbaikin yang tadi Sini Nah dah. Terus setelah itu Baru kita uh, kasihkan um, Apa Kayak jembatan Jembatannya Sip. Kita pakai cycle lagi Cukup hanya um, 8 aja lah ya 8 Kita dulu taruh agak dikit sini nah, terus taruh eh ini nggak usah taruh di sini nah yang terus yang ini tuh kita delete ini kita delete ini delete juga nah ini terus m lagi m Last oke sip terus f Nah, terus yang ini, eh, yang kita perbesar sedikit, oke, okay. E eh, taruh di sini, oke. Okay, setelah itu, lagi circle, taruh di sini, nah, oke, okay, sip, oke, okay. good. Mm -hmm. Oh, ini beda kalau uh, kontrol C kalau itu. Nah, terus ini, sini. Juga. Nah, eh gini. Enggak usah lah ya, lah ya. Oke. Okay. Terus kita akan buat kayak semacam apa ya? Pembatas gitulah ya. Oke, sip. gini aja. Oke. Oh, ini juga sama segini. Ini seleksi agak cawan dikit. Nah, terus yang ini juga. Oh, enggak gini. Tuh kan ini kalau gini cuma gini doang. Tantar kalau harusnya ini juga. Nah, ini sama ini juga Nah, ini kita taruh di sini. Agak, agak, agak diperlebar lagi, berarti sip. E good, baru kita seleksi. Eh, ini belum ya? R, taruh di sini. seleksi semuanya Duh, ini gak usah Oh iya, bagian belakang belum ya Tahan, ntar, kontrol set lagi Nah, sip Juga Seleksi pokoknya semuanya pinggir-pinggirnya ini Eh, Eh. Nih, bagian belakang belum. Aduh. Eh, nah. Sudah sip Nah, selanjutnya kita buat cube uh, ini untuk bagian apa? Jembatannya. Ctrl R ke atas kasih segmentasi di atas seperti ini. Terus agak e, dilebarkan. Ctrl R 2 tambah 2 segmentasi agak diperlebar. Nah. Kalau sudah e, lagi Ctrl R sini. Nah, terus tinggal yang bagian tengah ini kita delete. Perthesis. Eh, perthesis. Nah, terus ini kita Oh, sebentar kontrol kontrolnya dulu nah terus ini F F nah ini F F F eh, ngapain harus satu satu gitu kan F ini gini F terus ini seleksi F F terus bawah atas ini F nah kita cepet kontrol R terus tarik ke atas kontrol B E L P Okay. Terus selanjutnya Ctrl R lagi Oke okay. E tak Sip Oke Terus kita Eh enggak usah Kok rotate Ngapain rotate Yang kita perlu itu Ini ray uh, Oke okay, kita warna Terus kita ray Nah, ini dimampatkan dulu. Nah, sampai kayak yang tadi ya. Ini dipaskan. Sip. Turun ke bawah. Nah, biar ini nanti nggak kayak yang tadi. Pakai yang plain axis. Mana plain axis. Aduh. Ah, Oke, okay. sip ini terus seleksi yang terakhir prosesnya p objek nah terus r sip nah sip oke sini sip nah ini turun oke terus ini e Oke, okay. nah dah tinggal ke atas. Ini kurang ke atas dikit. Nah, dah shift D ya, shift D yang ini taruh di sini. Oh kok ini gini ya? Em uh, um, kok gini ya harusnya? Oh Tar, ini tuh di sini nih objek, terus parent, parent mana parent. Nah, ini parent clear parent. Nah. R90. Nah, sip gini. Taruh di sini. Nah, terus ke ini kita seleksi uh, F ya. Aduh, keliru Ini terus E ke atas. Nah, terus setelah itu Ctrl R, kasih segmentasi dua lagi terus di uh, Z ke samping seleksi yang bagian ini aja aduh mana ya um, nah gini aja lah seleksi yang ini sama ini aja E ke atas nah gods nah terakhir kita akan buat tanah sama airnya sip taruh di sini S ke bawah Yeah, sip, bawah, oke, okay. oke, okay. nah, terus ini kita plus, kita kasih tanah, warnanya ke coklat, ya, coklat muda lah ya, orange coklat ke orange, Me... eh, enggak lah, gini aja lah apa ya ini um, kuning uh, orange mentah gitulah ya ah nggak tahu itulah namanya ini terus W ya tadi di W yang subdivide terus ini Muka um, yang ini H nah, terus ini kita tarik ke atas ini pakai proportional editing ya oke sip tarik agak perbesar dulu

Oke okay, ya, Sip oke okay. juga pokoknya terserah lah ya ini random aja pokoknya kira-kira mana yang bagus uh, itu tarik aja ke atas. Aduh, aduh. aduh. Okay. Kalau udah seperti ini, tinggal kita yang ini turunkan. Aduh, um, oh, enggak, enggak, enggak shift D, E bawah. Nah, kayak gini. Nah, terus yang ini, kontrol R, taruh di samping sini. Aduh, ke dalam ya di sini. Nah, terus ini uh, shift D. Nah. Eh, kok enggak ikut-ikut ya? Hmm, tar, 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 di di sini oke nah kalau sudah tar, um, kok masih oh Oh iya, ini kan sendiri sendiri tadi. Enggak ini. Nah, makanya ini harus dikasih juga mana tadi oh ini. Ini taruh di sini kayak yang tadi ya. Eh, aduh ini. Eh, sini. Nah, udah. Sip, taruh di uh, sini. sini aja lah ya. Ini kurang turun. Nah. Kita perbaikin lagi yang ininya. Kok jelek si kali, jelek jelek jelek. Oh, wow oh, 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 ini kok jadi seperti ini. Aduh, tadi ini yang dilebarin gak ikut ini yang gak, gak ikut leper. tadi soalnya masih di hide. Nah, gini. Tuh, ini gak usah. Nah, sip. Nah, terus Kita shift D, kita, ini untuk SZ0, ini untuk airnya ya Ini kita kasih air dulu Air, 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 air Airnya agak ke hijau dikit gitu uh, Terus ini metalnya ditambah, rocknessnya dikurangin Seleksi seperti kita buat sungai apalah laut yang kemarin-kemarin, tinggal kita seleksi gini Terus kita proportional editing Pilih yang random Nah Oh bukan Ini random Nah Oke okay. nah. Gak usah banyak-banyak lah ya Sip Oke okay. Eh keliru S Oke okay. Ini kenapa lagi Ini tuh udah Ah Oh Ini kita tinggalin aja Ultimate Fortresses. Nah, nggak skills, skills, skills delete. ah tinggal pencahayaannya doang nih. Nah, taruh di sini. Nah, di seratus uh, 100 watt. Oke. Okay. Lagi. Oh iya, ini belum ini ya pakai plain Floor-nya belum. taruh ini dulu. Ini kok seperti ini, oh ya. Yeah. Aduh, ini pakai rotasi setelah setas sip. Set, Dah. Set, set. Plan. Oh, ini tuh terlalu gede ini tuh kayak. Kan? Kita S aja kita kecilkan. Aduh. S. Nah, nice kan jadi bisa ini Plane terus ini terus oke okay. sky texture ini cycle control s ya hati-hati hilang nanti ini pakai sun ini 10 aja lah ya 10 kita rotate Oke, okay. um, kayak terlalu ini, ya, dua gitu. Um, tar, ini pakai ambient. Kalau ambient jadi cerah semuanya soalnya. Um, lima, terlalu cerah. Ya tiga aja lah ya. Ini kita ta kita kecilkan dulu, taruh. Terus ini, ini 10 10 berapa kelihatan ya? 50 lah, berilah 50 lah Terus shift D, kita ganti ke area ini, Terus ini R Oke, sini Ini kita kasih warna yang Warnanya itu agak orange Terus shift D kita Shift D Uh, are aduh ini yang ini aja ini shift di lagi kita perbesar kita kasih 100 terus pilih yang ungu oke okay. Yes, that's also about the how to make the castle low, low poly isometric in Blender. Um, yeah, if you have any suggestion or uh, maybe what next in the tutorial, just comment and below. And yeah, uh, what um, what I said before, um, I will an announcement. Uh, I will announcement from term and condition uh, giveaway. Um, first, you have to follow our Instagram and our uh, subscribe this uh, channel Upsecret Studio, of course. And the second is. You have to um, comment uh, what you like from the channel uh, Obscure Studio, and take five people, uh, it, maybe for uh, your friend or family or whatever. So um, if you uh, if you was uh, if you take the five people uh, five people and stay tuned on Obscure Studio Instagram, I, uh, we will. Um, announcement what uh, who the winner who the winner and uh, who the winner in instagram so simple and everybody can come along from this giveaway so this is all about oops if you any um, question or um, if you any suggestion uh, just um, comment below right and if you any information about the giveaway uh, you can you can DM on Instagram @Obscure uh, Studio. Uh, this is Sobat oops Um see you in the next tutorial and bye 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 bye